itu kan jauh sana. Terus nanti mereka di loket aja? Iya, di loket aja, ya. Diterima loket, masuk ke sini, disuruh aja data sini, terus masuk ke TU dulu, TU Trisa, baru masuk ke saya. Tapi kita pelayanan tetap jam 4 sore selesai semua, gak ada yang lewat. Semua jam 4 sore udah beres semua untuk sehari itu. Gak ada yang terlewatkan. Udah selesai. Hari Sabtu, pelayanan juga. Oh, buka Sabtu Pak? Sampai ya buka dari pagi jam 11 hari sampai Minggu. Hari Minggu juga buka. Buka berarti? Iya, ada kapal. Oh, kapal deh ya. Ada sertifikat. Tiket berarti ya. Tapi kalau sudah laporan jalan normal udah enggak ada. Selain perlah, tetap pelayanan. Bu. Ini yang belum tinggal Pertamina aja yang belum masuk karena mereka masih dapat PNKU. Tapi perusahaannya yang lain udah masuk. Nah, ini kita punya informasi sini, Bu, semuanya. Jadi kemudian jasa udah familiar dengan SOP di sini, Bu. Ada SOP di sini. Pelayanan. Ini daftar TUPS kita, Bu, yang tersebar di sini. TUPS kita. Tapi dia orang datang mau syaratnya apa aja sih? Jadi dari SOP pelayanan. Oh, ini ya? Di pelayanan ini. Kedatangan atau kedatangan kapal. Oh iya, kapalnya, SOP-nya. Iya, SOP-nya sudah siap. Bongkar muatnya, berangkatan. Silakan klik aja. Ini pengguna jasa sudah familiar, jadi mereka sudah tahu masuk ke ya. Bisa diceritain lagi Pak, kemarin Bapak bilang bahwa ya semenjak diberlakukan tidak ada kendala. Iya, jadi informasi sebenarnya dilakukan itu yang wajib dilakukan ketika go live kemarin di Samarinda. Tapi kita sudah melangkah lebih jauh duluan sebelum go live. Jadi sesudah TOT waktu itu berapa bulan Agustus ya. TOT bulan Agustus, habis itu kita laksanakan tapi karena servernya ada gangguan waktu itu, kita dihentikan. Nah terus soft launching kemarin, kita sebulan lalu. Dari situ langsung kita lakukan sampai hari ini, dan itu tidak ada kendala. Itu sudah jalan semua normal. Jadi kita tidak perlu lagi tatap muka dan menggunakan jasa, karena dari rumah kita bisa approve, bisa periksa dokumen mereka, dengan mereka upload ya. Pokoknya sudah mulai lumayan lah, mudah-mudahan di Nepal, kalau seluruh Indonesia dilakukan lebih bagus. Jangan saja 32 pelabuhan ya, sekarang Indonesia, 17 tambah 15. Tapi bagusnya seluruh pelabuhan Indonesia kalau dilakukan di Nepal, enak. Terus yang kedua itu, sebelum dilaporkan pun perjalanan kita sudah sangat cepat. Sangat. Artinya, itu pendapat pengguna jasa ya, pengguna jasa saya. Terus yang ketiga, kita di sini punya moto yang paling saya tekankan terus. Kita, setiap orang datang kita itu bawa masalah. Dan kita harus kasih solusi ke dia. Jangan kita kasih masalah lagi ke dia. Nah, masalah kita kasih solusi ada, pertama-tama kita lihat aturan dulu. Aturannya seperti ini, ya kan? Kalau di aturan kita bisa ambil kebijakan, tapi tidak melanggar aturan, nah itu kita ambil. Tujuan mempermudah pengguna jasa. Dan alhamdulillah sekarang nggak ada pengeluaran di pengguna jasa kita. Nggak ada pengeluaran masalah kita kembangkan, nggak ada. Semua jalan normal. Apalagi di Indoponet, lebih normal lagi, lebih bagus lagi. Nah, untuk pemeliharaan server selama itu gimana? Oh, kita nggak, bukan di kita, di pusat. Oh, langsung di pusat aja Pak? Ya. Jadi di sini benar-benar kita kayak ini aja, kayak Facebook gitu, kayak main di situsnya sudah ada kan? Jadi dari sini tuh nggak ada kayak nggak ada. Kalau gangguan di pusat, bukan gangguan di kita. Dan biasanya maintenance server paling 1-2 jam udah selesai, nggak kena lama. Kadang juga jadi ada dua server ya, server kita sendiri dan Pornet, server juga server Pelindo. Semuanya di pusat semua itu. Takutnya kadang-kadang di Pelindo ada gangguan ya, tapi alhamdulillah kali ini nggak ada gangguan berarti dan Pelindo pun dari kita. Itu pusatnya di Pustikom atau di? Sementara di Pustikom. Oh, bukan jadi di belum ya Pak ya? Dulu kemarin kan, tapi dipinjam sementara ini karena server kita kecil, dipinjam servernya Pustikom punya. Kebetulan Pak Hendari kan mantan dari orang lalu, cepat dia. Kalau pelayanan di sini ada juga? Kayak barang yang masuk, masuk apa-apa? Iya, peti mas, itu yang biasa, standar di pelabuhan itu. Bongkar muat, ya kan? Kapal, kalau penyelenggaraan kapal kan bukan kita, Lindo kan. Tapi setiap saat dirapatkan. Kalau memang padat ya, kapal masih padat dirapatkan mana yang sana duluan. Karena kalau kapal yang bawa barang
busuk kan. Lalinnya. Ya, dulu kalau kita di pelabuhan penumpang kan berarti kapal penumpang dulu yang harus sandar. Seperti apapun yang terjadi di pelabuhan Magek, kapal penumpang harus masuk. Sekarang kita nggak ada penumpangnya, kita lihat kondisi barang aja. Barang apa yang dimuat, pokoknya barang yang udah busuk, duluan di sandar. Tapi itu udah standar kita dan alhamdulillah hari ini nggak ada kendala. Banyak kan, ya? Barangnya banyak dapat yang masuk ke kita ke Jambi. Di Jambi itu variasi lah. Sembako juga ada ya, bangunan-bangunan, besi beton, semen, keramik. Tapi karena kita Jambi termasuk daerah yang menuju trans ya, kayak Bakauheni bisa ya ke Jambi. Banyak barang, tapi ya bidang komuter terbangi juga enggak, karena semua kebutuhan kan. Tapi kapal-kapal masuk kita kan kapal kecil, pun kapal yang besar gitu. Sehingga kita dibatasan dalam muat kontainer. Kalau dia mau lebih, dia kandas gitu, karena sungai kan. Terus kalau dia mau tinggi, dia duluan di Sabah kena. Karena jembatan Sabah kan 12 meter aja. Jembatannya. Iya, kayak portal gitu. Akibatnya dia terketerbatasan. Memang saya juga sangat prihatin kepada pemula jasa. Karena mereka itu dengan operasional yang sama, ya kan, biaya yang sama tapi muatannya sedikit gitu soalnya. Begitupun batubara. Batubara ini kemarin kendala kita ketika air surut, itu saya buat kendaraan hanya paling satu kapal itu draftnya 4,0, 4,2. Itu dia hanya muat sekitar 4.000 sampai 5.000 ton. Bisa bayangkan, sementara dia biasanya bisa muat sampai 10.000 ton dengan keterbatasan sungai yang ada, dia bisa muat. Tapi mereka ikuti dalam saya, mereka ngeluh gitu, terisiko mereka bilang. Kalau jumlah perusahaan pelayaran yang tertera atau terdaftar di KSOP sini? Perusahaan itu ada 40-an, ada 30-an. Itu pemegang SIUKK dengan SIUKK. Kalau SIUKK masih sedikit, masih sekitar 8 nih, 8. Misalnya SIUKK. Itu setelah ada INAPORNET ada penurunan atau peningkatan? Perusahaan ya. Setelah INAPORNET berlaku, apa ada peningkatan penurunan dari perusahaan yang terdaftar di sini? Oh enggak, tetap. Mungkin akan bertambah. Tergantung kan kapal pemilik kapalnya. Kalau kebetulan pemilik kapal masuk di sini, dia nggak punya izin pelayaran, terus dia buka cabang karena rutin ya. Kapalnya rutin di sini, tiap bulan masuk itu dia pasti buka cabang di Jambi. Tapi sampai di hari ini belum ada. Paling berkembangnya si UPK. Kalau si UPK sih nggak terlalu. Jadi berdonor si UPK sekarang. Sekarang itu SIUKK yang akan sering menambah. Kalau SIUPAL lah. SIUPAL udah. Mungkin SIUPAL lama-lama hilang juga. Sudah jenuh. Karena bikin SIUKK itu kan nggak perlu ada kapal. Iya. Kalau SIUPAL kan harus punya kapal milik atau kapal charter. Kalau kren ada berapa? Ya. Krennya di pelabuhan itu ada berapa? Kita ada tiga CC krennya, tiga. CC kren. Tadi kan lo bilang kayak surut, pasang, gitu. Terus kalau dari sisi pengurukan itu ada gak sih Pak di sungai itu pengurukan? Kita gak keruk kita sini, nah, iya. Karena jadi alami aja gitu Pak ya? Pertama, kalau kita kementerian kita keruk, kita punya pelindo ada sini. Biasanya misalkan gak pelindo keruk, karena pelindo berpikir juga di keruk ini pasti miliaran ya biayanya. Terus sedimentasinya tinggi, paling gak sampai setahun udah kembali lagi kepada. Jadi sebenarnya pelabuhan Tarandupu ini dipikir ke depan itu harus dipindahkan. Gitu ya, Pak. Kita ini harus pindahkan ke tempat yang lebih baik gitu, yang enggak ada hubungan dengan kerukan, enggak ada hubungan dengan kenanggalan. Ya, memang program kita kan di ujung Jabung itu. Diperpanjang, sekarang lagi dibangun kan. Jauh. Dibangun sekarang udah tempat luka konveyor sudah ada. Dipanjang tahun ini itu tempat penyandaran kapal dari PD bawa ke PD Papanjang. Panjang itu yang terlalu lama. Tapi udah sampai juga ke situ, lumayan jauhnya. Berapa jam dari sini? Dari sini kita ke Sabah, dari Sabah itu kurang lebih 2 jam lagi. 2 jam, 4 jam jadi, sekitar 4 jam lagi. Itu lebih jauh dari Kuala Tumpal ya Pak? Lebih jauh. Itu paling ujungnya Jambi kali Pak. Itu kalau jadi, itu mungkin aja Tarandupu bisa aja kapal-kapal kecil kan. Karena kasihan dengan usahanya rugi. Nah, kalau saya udah rugi gitu, kalau kita minta uang, nggak mungkin. Lagian biar udah putus juga, kita udah nggak minta-minta sih. Dan kita memang, saya bilang kemarin, prima donna kita sekarang untuk menyangkut dengan pengurusan kayak pengukuran kapal. Biasanya kan pengukuran kapal kayak DU itu udah terukur kan, khususnya kapal ikan,
mereka lari ke tempat-tempat yang memang mereka cari, kapal ikan kan lagi cari, lagi mau cari yang depan yang nggak ada biaya gitu ya. Yeah. Mereka ke sini semuanya. Iya. Dari Bangka ke sini, dari Manggar ke sini, dari Palembang juga ke sini. Oh, bayangkan. Karena dolar rupiah, nggak ada. Mereka bawa uang, saya bilang kembalikan uang kepada yang kasih kalian uang. Dan difoto dan kirim ke saya ya, buktinya. Bahwa kalian udah kembalikan uang itu ke mereka. Kalau nggak berteman lagi dengan saya. Gitu. Ya, mereka lakukan itu. Karena kita kesian kan, apalagi orang udah miskin gitu, udah iya. Gimana jadi nelayan, sudah siksa hidupnya di laut. Baru kita bebankan dengan biaya-biaya tambahan yang nggak masuk akal kan. Janganlah. Itu dalam tahun ini udah berapa banyak Pak mengeluarkan buku pelayanan? Kalau DU, daftar ukur itu kita rata-rata dapat dari Papanjang, dari Manggar, dari Sabah ya Pak? Bangka ya, Bangka barusan aja. Bangka kemarin baru 6 kapal Bu. Palembang yang terakhir 10 kapal yang masuk kita. Kalau dari Papanjang itu rutin Bu. Kalau ada kapal ikan, katanya kita itu rata-rata sebulan sampai 20 kapal. Untuk kapal ikan ya, kalau iya. Diu kapal-kapal lain kan masuk bawa ke pusat, bawa ke pusat semuanya. Jadi kita hanya terbitkan daftar ukur bu, karena daftar surat ukurnya semua kembali ke kantor kesangkutan terbitkan. Hanya yang koreksi pengukuran mereka kita, oh. Yang koreksi sampai jadi. Pas kecil itu mulai dari sini? Pas kecil kita sini hampir baru satu yang keluar dari kita sini. Oh. Kebetulan kapal kecil satu speed, karena kita nggak punya kapal ikan sini. Jadi mereka memang hanya DU aja ya, ketika kemarin itu hanya untuk melakukan DU aja, ya. Surat ukurnya dari kantor kesangkutan yang keluar. Kita yang koreksi hasil ukurnya. Nah, sama kita ukur kapal sini, kita bawa ke pusat koreksi DU-nya, kita tetap diberikan sertifikat. Nah, kita sementara dikasih kewenangan untuk DU kapal ikan. Iya. Ya. Nah, kita sini berminal bersih. Bukan saya bilang suci, bukan. Enggak. Karena testimoni ke Polda sering buat testimoni kita nggak tahu. Di mana pengguna jasa semua, satu persatu diciduk gitu, tiganya. Berapa kali lah uang, tapi nggak ada. Kita nggak tahu. Memang no, kita nggak mau terima apa-apa. Ya daripada kita siksa. Dan polisi yang ada sekarang ini, gimana Pak ya? Lebih baik miskin, saya yang mau saya. Lebih baik kita sama miskin gitu. Ya kalian buat usaha silahkan, saya bilang. Buat usaha pribadi ya, saya dukung, saya bilang. Tapi jangan usah mengganggu. Kegiatan kantor, saya bilang, selama buat usaha, ya silahkan yang polisi ada ya. Ya lumayan, ada yang ada bertani, ada berkebun, ada yang, iya. Well, ada punya usaha lah anak sini, jadi mereka nggak peduli dengan. Tapi benar-benar nggak ganggu kegiatan kantor pun. Mari Andika, ini tim medsos, sebenarnya ikut pecara sama saya panggil disini. Ini gitu timnya, medsosnya. Oh ini SMRT-nya ya? Iya. Datang acara-acara kita kemarin datang nggak? Datang dia terus. Nggak ada SPPD ya sih kasih berangkat terus. Yang di mana? Bali depan. Di Bali. Di Malang. Malang sama Jogja. 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 Kata ibu Pak Kani. Oh. Jero. Dika tolong tuang air. Ada air tuh apa tempatnya sana? Di grup sudah ada kan ya Mas ya? Sudah. Tempat itu apa dalam tekonya di bawah dalam situ si Pedi belum datang di bawah di tempat kali tempatnya di dalam situ ada pembahasan itu dia ini tuan sih kalau angkutan barang ada pengaruh nggak Pak saat musim Nataru ini enggak normal aja ya kita standar kontainer 5 ribuan dari 5 ratus per bulan enggak. Sini yang dominan kan batu bara, bukan keluar. Iya. Keluar. Kita bukan keluar bongkar, keluar masuk. Ekspor lokal. CPO juga gitu dominan, CPO batu bara, dominan dengan karet. Kalau kontainer itu sebenarnya nggak terlalu dominan. Nah saya bilang tadi kita juga ada punya kapal, mobil yang trans. Sumatera kan ada bawa uni itu masuk. Saya punya patroli baru datang tadi pagi. Iya dari Surabaya dibangun diangkat dengan Tronton bawa sampai sini, kelas 5. Kapal di bawah Tronton? Iya. Nggak berlayar sendiri, Pak? Iya. Oh, kapal. Kapal patroli saya. Iya, kecil. Kan dibangun di 9 unit Indonesia, kan saya besar dapat satu buah. Kenapa? Dapat karena saya punya patroli sudah tua semua. Patroli dengan tahun 78, 79, gimana mau jalan dengan sungai. Arus sungai udah nggak bisa lagi.
Berarti yang lama ada berapa kapal, Pak? Ada tiga kita. Ya, sudah tiga, tapi semuanya tahun berbangun tahun 78 gitu. Tahun lama semua. Terus aku ada penghapusan semuanya. Jadi kan sudah datang baru satu ya. Jadi yang nanti yang tiga udah nggak dipakai, Pak ya? Dua, satu dipakai tetap. Satu kelas 4 itu masih dipakai. Tapi yang dua ini rencana dihapuskan. Bukan rencana, tapi satu udah dimasuk. Pun lumayan perjuangan beberapa gitu. Patroli berarti ada kemana aja Pak luasnya? Kita punya DKPDKR luas. Jambi punya DKPDKR di sana ya. Jadi kita dalam duku ini punya sahabat di bawah saya sebenarnya, DKPDKR saya. Sahabat itu belum ada DKPDKR. Tunggal. Tunggal itu masih bawah saya. Tuang saya tuang.